Satu, dua, tiga. Jeng jeng. Wow, ternyata biasa aja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para YouTube yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Pada video kali ini saya melanjutkan video part 1 tentang membuat lampu hias atau lampu tidur atau lampu dinding dari holo plafon penjaringan ya. Ini saya lanjut dan selanjutnya ini saya akan tutup dengan menggunakan mika, dan di sini sudah pasangkan untuk si dudukan lampunya ya, dudukan listriknya nanti saya akan colok ke sini, dan ini sudah ada kabel ke sini sudah saya bolongin. Ini dipasangnya seperti ini. Kenapa saya pasang seperti ini? Karena memang saya sudah punya lampunya sebenarnya, teman-teman, jadi tinggal nyolokin aja, makanya saya bikin dudukan colokan di sini ya. Oke, saksikan terus bagaimana saya memasang mikanya, teman-teman ya. Jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum nonton untuk part satunya cara membuat rangka ini, silahkan tonton dulu, cari di Mega Channel. Oke. Jadi ini dia, teman-teman. Jadi sudah saya lapisi atau saya tempel mika ya. Jadi mikanya warna biru. Cuma ini kan karena untuk jilid, biasanya di jilid makalah. Ini dia memang terlalu transparan, kurang begitu biru ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai percobaan. Kalau misalkan nanti dirasa ini agak kurang gelap atau kurang biru, nanti kita double lagi, masih banyak, kita tempel dengan double tip lagi ya. Nanti kita tinggal pasang lampunya di dalam ya, teman-teman. Kita colokin karena saya udah punya lampunya, jadi nanti kita coba di tempat yang gelap, akankah bagus, akankah seperti apa cahayanya, teman-teman ya. Kita nanti akan mencobanya. Oke. Nah, ini teman-teman, jadi lampunya udah saya tempel di dalam. Ini tinggal nanti saya colokin ya. Kita coba di tempat gelap bagaimana cahayanya, bagus atau enggak ya. Oke, jangan kemana-mana, terus ikutin sampai selesai.
kita coba. Ini sudah saya colokin dan di sini ada saklarnya. Kita coba nyalain. 1, 2, 3. Jeng jeng. Wow, ternyata biasa aja teman-teman. Ya, tapi lumayan lah daripada lu manyun. Tuh, ini jadi nanti akan saya coba tempel di dinding kamar ya, atau dinding ruangan. Jadi kalau malam-malam nggak usah pakai lampu yang ada di atas, pakai lampu ini udah cukup bagus dan menjadikan suasana lebih romantis ya teman-teman. Ya berarti ini kayaknya kurang terlalu biru ya, nanti kita coba lapis lagi si mikanya, bagaimana hasilnya kalau nanti sudah kita lapis, apakah cahayanya lebih ke biru-biruan atau gimana. Tapi yang jelas ini sudah lumayan cukup bagus hasilnya, seperti ini teman-teman. Oke, ini video part 2 nya sudah selesai. Semoga teman-teman semua terinspirasi dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.